kejadian itu murni kejadian kecelakaan. Yang pertama, korban sendiri bukan peserta lomba. Dan kejadian itu terjadi sebelum lomba dimulai. Nah, saya berharap bahwa pemberitaan yang berkenaan dengan ini jangan terlalu dibesar-besarkan, karena memang di lapangan tidak ada yang prinsipal, dan insya Allah masih kondusif dan bisa kita tangani secara baik. Kemarin saya sudah secara langsung, saya, Pak Kasat, Polair, dan juga Pak Polsek, kita kumpulkan panitia dan kita minta bahwa lomba kita batalkan.